Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey. Ni adalah result pressure test yang saya buat petang tadi. Okey, dia akan ada 4 point dekat sini. Okey, 4 kolom. Iaitu biru adalah waktu sejuk, merah adalah waktu panas, yang ini adalah pada kelajuan enjin idle. Ini pada kelajuan enjin 3000 RPM. Jadi daripada whiteboard kecil ni, saya pindahkan kepada whiteboard yang besar kat belakang ni. Okey, jom kita tengok kat belakang. Okey, saya pindahkan dia dekat sini. Ni adalah sebelum ubah suai atau sebelum baiki, dan ini adalah selepas. Boleh tengok dekat sini. Tekanan dekat pump block head, pump block head. Ini pun sama. Pump blockhead, saya buang yang turbo punya sebab nanti tak matching dengan yang sebelum ni. Okey, dekat sini yang critical, yang critical adalah yang ini, yang high revving pada keadaan panas ni dan ini. Yang lain hanya untuk research sahaja, tapi yang critical adalah dua ni sahaja. Sekejap, saya petakkan dia ni dan ini. Sebab enjin kereta sentiasa panas bila hidup, dia akan panas. Jadi kita akan ambil sewaktu enjin panas. Dan tekanan minyak ni memberi peranan sewaktu apa nama kelajuan tinggi. Waktu idle, waktu berhenti, tekanan minyak ni kurang memberi efek sebab enjin tak ada load, tak ada beban. Okey, tapi waktu bergerak, waktu piston tengah membakar connecting rod, tengah ada pressure main con rod bearing atau ada pressure main bearing, ada pressure camshaft tengah berpusing laju, turbo tengah berpusing laju, tekanan minyak sangat kritikal. Yang itu kenapa saya akan ambil dua benda lah ni je yang penting, yang lain hanya sebagai rujukan. Okey, masa kita tengah rev high RPM, tengah bergerak memandu kelajuan berapa tak kisah, 80, 100, tekanan minyak pada pump adalah 7 bar. Ni sangat tinggi tau. 7 bar ni sangat-sangat tinggi. Tapi dekat blok, dia drop pergi kepada 4 bar. So daripada pump pergi ke blok, dia hilang 3 bar. Banyak tu 3 bar hilang. Daripada blok pergi ke single head, dia hilang 1 bar. Dia drop lagi 1 bar. Ini adalah yang standard original. Kebanyakan CFE dia macam ni je. Okey, ni adalah selepas saya baiki, saya ubah suai sedikit. Sewaktu memandu lebih kurang 80, 90, 100 meter sejam dekat pump, tekanan dia sekarang adalah 5.2 bar. Dekat blok dia naik 4.5. Dan dekat head dia naik 3.65. Bagi yang tertanya-tanya kenapa dekat pump drop daripada 7 pergi ke 5.2, sebab relief valve dia saya dah setting balik. Saya dah kurangkan dia punya pressure pada relief valve dia. Kalau dekat sini 7 bar juga dekat block dengan dekat head, pressure pun akan menjadi sangat tinggi. Saya tak nak pressure tinggi. Saya nak pressure minimum. Okay, pressure minimum. Kalau ikutkan manual daripada Proton sendiri, pressure minimum dia adalah 2.95 bar. Itu minimum paras paling rendah. Tapi saya ambil 3 lah. Saya ambil 3. Okey, daripada setting yang pertama, saya dah turunkan pressure relief valve kepada 5.2 bar. Dekat single head masih lagi 3.65. Jadi dekat pump ni saya kena turunkan lagi. Bila dekat pump turun, automatik dekat block akan turun, automatik dekat single head akan turun. Kalau tanya banyak mana nak turunkan, ini adalah proses cuba dan try. Sikit, sikit, sikit.
sehingga dapat kat bawah ni pressure yang kita nak. Okey, iaitu 3 bar. Kalau kita tengok dekat nombor ni, kita tak nampak apa benda pun, tak nampak. Banyakkan dia jadi macam alah hanya sekadar nombor. Tapi kalau nak lebih detail, lebih jelas, kita kena tukar nombor ni pergi kepada graf. Kalau tak graf, kita pergi dia kepada bar. Apabila kita tukar nombor-nombor ni pergi kepada bar, barulah kita nampak perbezaan dia. Barulah kita nampak benda tu. Kalau dalam bentuk nombor memang tak berapa nampak. Okay, so kita pergi ke bar. Jadi nak pergi ke bar, saya akan tunjukkan dekat komputer lah. Senang, saya tunjukkan dekat komputer macam mana dia punya bar dia. Carta bar yang menunjukkan pressure tekanan minyak hitam, iaitu pada pump, pada block, pada head dan pada turbo. Yang biru adalah original. Original maksudnya tekanan minyak hitam sebelum ubah suai atau sebelum baiki. Dan cool ni adalah sewaktu enjin sejuk. Idle ni adalah pada kelajuan idle. Sekarang adalah tekanan asal sebelum ubah suai, iaitu tekanan original. Dalam keadaan enjin sejuk, dalam kelajuan idle. Pada pump adalah 6.5 bar. Pada block adalah 4 bar. Pada cylinder head adalah 3.5 bar. Dekat sini kita boleh tengok pressure drop dia yang sangat banyak. 2.5 bar pressure drop. Daripada block ke head, pressure drop dia hanyalah 0.5 bar sahaja. Okey, selepas diubah suai ataupun selepas dibaiki ataupun selepas modified, ni adalah tekanan dia yang warna merah tu. Okey, tekanan pada pump turun kepada 5.5 bar sebab saya dah rendahkan tekanan relief valve. Kalau saya tak ubah suai relief valve, tekanan dia pun akan masih maintain pada 6.5 bar. Tapi pada block ni pun akan jadi tinggi, pada head ni pun akan jadi tinggi, pada turbo ni pun akan jadi tinggi. Ini akan menyebabkan berlakunya overflow pada turbo. Jadi awal-awal lagi saya dah ubah suai dia punya relief valve. Okey, jadi kat sini kita boleh tengok selepas ubah suai, tekanan dekat pump 5.5 bar, dekat blok 4.7 bar. Dekat pump turun 1 bar, tapi dekat blok naik 0.7 bar. Jadi pressure drop dia dah menjadi semakin sedikit, 0.8 bar je. Dan pressure drop antara blok dengan cylinder head 0.35 bar sahaja. Okay, dia dah jadi semakin rendah dia punya pressure drop. Okay, cool revving pada 3000 RPM. Yang ni yang original. Pump, tekanan pada pump adalah 7.5 bar. Tekanan pada blok 5 bar. Tekanan pada cylinder head 4 bar. Kat sini, tekanan minyak dekat pump naik 1 bar. Sebab dia punya relief valve terbuka lebih kurang 7 bar. Tapi dia naik pada 7.5 bar sebab minyak masih lagi likat. Waktu sejuk, minyak likat. Jadi kat sini kita boleh tengok perbezaan tekanan dia 2.5 bar. Okey, perbezaan tekanan dia sama. Okey, dekat sini pula perbezaan tekanan dia sama 1 bar. Tapi selepas diubah suai, tekanan pump 6.5 bar. Dia pun naik juga 1 bar. Ni naik juga. Tapi perbezaan tekanan daripada pump ke blok adalah 1 bar. 1 bar sahaja. Dan daripada blok ke cylinder head, beza 0.8 bar. Okay. Pressure drop dia semakin berkurang. Ini waktu sejuk. Waktu sejuk ni biasanya orang tak ambil kisah sangat. Sebab minyak hitam masih lagi likat. Dia berbeza mengikut gerik minyak. Kalau pakai minyak pekat, reading dia tak sama pakai minyak cair. Okay, jadi reading dia berbeza-beza. So, waktu sejuk. Okay, so waktu panas ni sebenarnya kita nak tengok.
Okey, sewaktu panas, minyak dah cukup cair. Dalam enjin panas, dalam kelajuan idle, original dia, pressure dekat pump sewaktu idle adalah 4 bar. Dekat blok adalah 2.3 bar. Jadi beza lebih kurang 1.7 bar, pressure drop dia. Banyak, daripada pump pergi ke blok ni, pressure drop dia sangat banyak. Tapi daripada blok ke head, dia dah tak banyak. Sebab minyak dah cair, dia mengalir lebih, lebih lancar. Jadi beza 0.3 bar saja. Okay, kita tengok yang dah ubah suai. Dekat pump, dia turun jadi 3 bar. Tapi dekat blok adalah 2.5 bar. Jadi beza dia semakin sikit. Pressure drop dia semakin sikit. Iaitu 0.5 bar je. Okay, tapi dekat head dia, dia drop 1.9. Sepatutnya tu jadi gini ni. Tapi saya pun tak faham. Tak apa, kita ambil dulu. Kita ambil dulu dia punya data. Jadi beza dia lebih kurang 0.6 bar antara blok dengan head. Kat sini pressure drop semakin berkurang. Semakin kurang. Okey, waktu kita rev. Okey, ini yang original. Panas. Driving 3000 RPM. Relief valve terbuka pada 7 bar. Jadi pressure minyak kita rev lah 3000 ke 4000 ke 5000 ke 6000 ke. Pressure pada pump kekal 7 bar. Dekat blok 4 bar dan dekat head 3 bar. Sebab relief valve berada dekat pump. Okey, ni adalah selepas ubah suai. Tekanan minyak dekat pump adalah 5.2 bar. Dekat blok 4.5 bar. Jadi beza 0.7. 0.7 bar sahaja pressure drop. Tak banyak. Sangat-sangat tak banyak. Okey, dekat head 3.65 bar. Pressure drop dia pun berkurang. Jadi, ini adalah data yang saya dapat sewaktu saya buat test pertama. Okay, ni saya tak pakai terus sebab ni masih lagi orang panggil sebagai bukan fine tune. Masih lagi nak kena tune dia punya pressure ni. Masih lagi nak kena setting dia punya pressure. Sebab saya punya target dekat head ni, okay, target saya dekat head ni, saya nak sama pressure dia. Iaitu 3 bar. Saya kena setting lagi relief valve dekat dengan pump supaya dia buka lebih cepat. Ataupun dibuka pada tekanan yang lebih rendah. Okey, ini adalah teori. Saya punya kira-kira yang tak ada formula dia macam ni. Okey, saya punya target. Maksudnya dekat sini head, sebelum dan selepas ubah suai, saya nak dia maintain pada 3 bar. Jadi dekat blok dia akan turun. Sebab saya potong tadi adalah 0.65. Saya akan turunkan tekanan sebanyak 0.65 bar. Jadi ke atas pun akan turun 0.65 bar. Jadi 3.8. Dan dekat pump pun akan turun. Saya akan turunkan 0.65 bar. Lebih kurang 4.5 bar. Ini target saya. Jadi usik dekat pump. Yang lain akan efek sekali. Nak usik dekat pump tu adalah setting kekerasan spring relief valve. Itu saja. Okey. Jadi 4.5 bar dengan 7 bar. Banyak beza ni. 2.5 bar. 4.5 bar ni kuranglah stres pada oil cooler hose. Okay, ini target saya. Tapi kalau boleh saya nak dapatkan dekat pump ni kurang daripada 4 bar. Saya akan cuba tengok kat mana lagi pressure drop dia. Ni adalah oil pump housing untuk engine Kempro CFE. Ni housing. Yang berkilat ni housing. Yang bentuk bintang ni adalah gear pump dia. Okay, so dia akan berpusing. Dia akan sedut minyak daripada ni pergi kepada pickup line ataupun microphone. So minyak akan masuk melalui gear dan akan pergi kepada oil filter dulu. Dia akan pergi kepada oil filter kat sini. Keluar daripada oil filter, akan keluar kat sini, pergi ke cylinder, pergi ke oil cooler. Dan pergi ke cinder block, cinder head, turbo dan semua-semua-semua tu lah. Okay, saya nak tunjukkan dekat mana pressure relief valve. Okay, pressure relief valve dia berada dekat sini. Okay, dia ada dekat sini. Jadi apabila saya buka skru ni,
ni skru dia, dia akan ada spring. Dan spring ni akan menekan valve dekat dalam ni. Okey, jap. Saya keluarkan. Okey, ini dia valve dia. Okey, dekat sini. Jadi, spring ni akan menekan valve dan valve ni akan tutup lubang relief kat dalam ni. Jadi, apabila pressure dia dah naik sampai ke 7 bar, okay, 7 bar, valve ni akan ditekan. Sebab pressure dah kuat, dia akan tekan spring ni. So, dia tekan sampai ke satu tahap, minyak akan bocor melalui lubang ni. Minyak akan keluar. Jadi, pressure dia tak akan lebih daripada 7 bar. Dia akan tekan ni. Dia akan tekan valve. So, bila tekan valve, pressure sampai 7 bar, ngam-ngam je 7 bar, dia akan bocor melalui lubang ni. Okay. Cara kerja, pressure relief valve. Okay, jadi valve ni, spring dan skru ni akan berada dalam ni. Okay. Jadi apabila kita pusing skru ni, dia akan tekan spring tadi dan akan tekan valve untuk tutup. Dekat sini kita setting dia. Kalau kita ikat dia sampai habis, okay, pressure dia adalah 7 bar. Tapi kalau kita longgarkan dia, pressure dia akan semakin turun sebab spring tadi tidak dikompres. Okay, spring tadi dah kurang force pada dia, jadi dia senang terbuka. Valve ni akan senang terbuka. Kita longgarkan lagi, spring akan jadi semakin lembut dan valve semakin senang terbuka. Jadi kat sinilah tempat kita nak setting pressure minyak. Jadi saya pun setting dekat sini lah. Original kereta, okay, dia akan datang dengan satu washer. Okay, satu washer berketebalan 1 mm. Jadi kalau nak kurangkan pressure minyak, tebalkan washer ni. Sama ada nak tambah lagi 1 mm, menjadikan dia 2 mm, atau nak tukar washer yang lebih tebal, ini adalah 1.5 mm, ataupun 1.2 mm. Jadi pandai-pandailah macam mana nak apa nama setting dalam ni. Okey, contoh apa yang saya buat dekat kereta, saya ambil washer 1 mm yang original dia dan saya tambahkan satu lagi washer 1 mm. Jadi washer yang ada dekat kereta sekarang adalah 2 mm tebal dia. Jadi ikat bagi ketat supaya tak tercabut. Okay, ikat bagi ketat supaya tak tercabut. Lepas tu buat pressure test. Kalau pressure test masih lagi tinggi, saya kena buka balik. Okay, buka balik benda ni. Itulah kata kerja ni, setting dia memang kaedah cuba test. Sebab dia tak ada, kita tak boleh nak kira berapa ketebalan dia. Okay, jadi katakan saya masuk lagi 1 mm, menjadikan dia 3 mm. Dan saya pasang balik oil sum semua, pasang balik exhaust, pasang balik compressor aircon. Dan saya buat pressure test balik. Bila buat pressure test, pressure terlalu rendah. Katakanlah dekat sini head menjadi 2.6, 2.5, kurang daripada 3. Jadi apa yang perlu saya buat, saya buka balik benda alah ni. Ni yang penat dia, memang main buka, pasang, buka, pasang, buka, pasang. Memang penat. Buka balik benda alah ni, daripada 3 mm, saya buang 2 mm, saya tambah 1.5, menjadikan dia 2.5 mm tebal. Pasang balik. Ni yang penat ni, memang penat. Setting dalam ni memang bukan 5 minit lah punya kerja. Okay, dah pasang balik, sekarang tebal dia adalah 2.5. Pasang balik oil sum, isi balik minyak hitam, buat pressure test. Kena ulang proses ni sehingga dapat tekanan yang kita nak.
Kalau lebih, tebalkan washer. Kalau kurang, nipiskan washer ni. Ha, jadi kena cari. Dia tak boleh kata, oh pakai 2mm, pakai 3mm, tak sama. Tak boleh. Kita kena cari. Kena tuning. Ini kita panggil sebagai fine tune. Okay, tuning dia kat sini. Efek dia kat sini adalah pressure pump. Apabila pressure pump turun, pressure dekat blok akan turun, pressure dekat head akan turun. Kalau pressure dekat pump akan naik, pressure dekat blok akan naik, pressure dekat head akan naik. Jadi kita usik kat sini satu je. Kita akan ubah pressure seluruh enjin. Okay. Penat. Memang penat. Buka pasang ni agak susah sebab ni berada di dalam enjin. Dekat dalam oil sump. Jadi nak buka oil sump, kena buka exhaust, kena buka compressor con, kena buka belt, buka oil sump, minyak lagi, dudang-dudang-dudang-dudang, pasang, test lagi. Ha, ulang alik lah. Kerja tu akan ulang alik sampai kita dapat setting yang kita nak.